Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salam menjelang maghrib dari Masjid An-Nabawi Al-Sharif. Saya nak tunjuk tuan-tuan daripada pintu 21 ni, kita nak naik ke rooftop yang ada escalator. Ya. Kita pergi terus ke bahagian bumbung. InsyaAllah. Ya, hari ini hari apa? Hari Jumaat. Ada yang berpuasa untuk Syakban ya. Alhamdulillah. Untuk bumbung semalam saya tengok di pintu 33 ada eskalator untuk terus naik ke bumbung. Saya harap buka lah kot pintu semalam. Buka. Buka. Pintu Abu Zahr Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Petang-petang gini sama yang menghafal Al-Quran, bersolat, bersembahyang. Kawasan ini adalah kawasan wanita. Pintu 24-25 ini kawasan wanita. Jadi, untuk bahagian lelaki di bahagian sini ni agak kurang diduduki. Pintu 33-32. Al-Imam Muslim Gate. Okay. Itu adalah perkuburan Baqi' Al-Warqat. Ini eskalator naik ke sutuh. Jom, bismillah. Naik ke tingkat bumbung Masjid An-Nabawi. Kalau pintu depan satu sana, dia tak ada tak eskalator. Dia tak tangga je. Nak naik kena panjat lah tuan-tuan. Tapi sini, sebelah sini ni ada eskalator. Tidak seperti Masjidil Haram, bertingkat-tingkat orang semayang apa semua. Sini satu floor je lah lazimnya. Floor yang kedua, bumbung lah. Thank you.
Okey, dua kali escalator dah sampai dah ya. Hai. Tak ada orang. Ya. Lapang. Lapang betul. Siapa pun tak ada, adalah seorang tu ah. Subhanallah. Okay. Apa hal minum dulu dah. Allahumma salli ala Muhammad. Oh, lapang tu tanah atas bumbung ni. Jadi dah buka sajalah, buka untuk memberi laluan lagi pada para jemaah memenuhi ruangan atas eh. Ni yang ada dom-dom ni boleh bergerak tuan-tuan ni. Dia sliding. Oh, kanan-kanan. Tu kan. Tengok pada keadaan lah. Nak buka dia buka. Sekarang ni mungkin musim masih lagi sejuk, dia tutup lah. Sagi dah mula musim panas, dia buka. Ke terbalik. Kan, Azim ni kadang aircon ditutup. Aircon ditutup, kalau luar sejuk, dia buka bumbung. Bagi sejuk je. Setara. Semula jadi. Wah, siapa pun tak ada. Subhanallah. Tuan-tuan bolehlah rasa kan, merasai solat di atas bumbung. Kalau boleh diintai ni, nampaklah kot orang kat bawah. Tak nampak. Dia tutup dengan papan. So, nampak? Menara. Dan kubah hijau. Nabi SAW di sana. Matahari pun menuju kepada sunset sekarang ni. Kubah hijau tuan-tuan eh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
kubah hijau daripada pandangan atas bumbung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak kubah hijau daripada sini dan sana. Nampak kan kubah hijau. Okey. Kita kan itulah tadi. Ini dah dibuka dah untuk bersolat atas bumbung. Pada tuan-tuan yang nak merasai pengalaman ni, jangan lupa naik tangga boleh daripada pintu 21 ataupun naik eskalator daripada pintu 33 ya, untuk naik ke atas bumbung ni, insyaAllah. Okey, itu sahaja daripada saya. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.